Saat ini nampaknya Nila telah mendengar cerita dari Tio bahwa Tio secara tidak sengaja mendengarkan bahwa saat ini ibunya tengah mengandung dede bayi, ya guys. Dan hal itu membuat Tio pun berpikir bahwa mungkin saja saat ini mamanya dan juga Om Niko telah menikah. Nah guys, nampaknya Nila akan berusaha untuk menyembunyikan hal tersebut dari Starla, ya guys, karena ia tidak ingin pertengkaran terjadi lagi antara Niko dan juga Starla. Dan hal itu membuat Nila benar-benar sedih, ya guys, jika sampai terjadi. Namun entah sampai kapan, ya guys, Niko melakukan hal yang seperti ini, yang justru bisa-bisa membuat anaknya sendiri menjadi korban dari perbuatannya, ya.